Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya baru saja kedatangan paket ini ya, pompa tangan untuk memompa balon udara yang buat ulang tahun ya. Karena di sini saya nanti akan ada acara ulang tahun ya. Yuk kita simak baik-baik untuk cara penggunaan pompa tangannya ini ya. Kita buka dulu bungkusnya. Nah, jadi untuk cara memompanya ini sangat gampang sekali ya. Ini jadi tinggal yang atas ujungnya ini kita tarik, ya kan? Nah, langsung kita masukin lagi. Jadi nanti udara akan keluar dari sini. Jadi fungsinya ini bisa menghisap udara tapi nggak bisa keluar ya. Jadi keluarnya lewat sini. Yuk kita coba satu ya, ini yang warna biru balonnya. Tuh ya teman-teman, sangat mudah dan praktis ya tuh. Jadi untuk teman-teman nggak perlu lagi niup balonnya pakai mulut ya, karena sangat menyakitkan sekali tuh. Nah cukup ya, tuh kan sudah jadi tuh. Kita coba lagi yang agak besaran ya balonnya. Tuh teman-teman lihat, awas deh taruh meledak. Udah cukup ya teman-teman, tuh dalamnya ada bling-blingnya tuh. Nah, kita coba sekali lagi ya, kita pilih yang warna merah deh, kita pilih warna merah nih, merahnya nih. Tuh mudah sekali ya teman-teman ya tuh. Tuh, udah jadi. Tada. Adik mau. Kakak warna apaan? Ya, terbang. Kakak warna biru. Oh. Dede biru. Tuh, pegang nih, jangan terbangin lagi. Diam. Jadi warna biru, bukan biru ini, hijau tuh. Pegang. Apa aku ini? Tuh, ya kan? Tuh teman-teman, anak-anak saya senang banget ya bermain bolanya, bola balonnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pompa tangannya. Mungkin nanti untuk link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya. Ini saya beli di Shopee ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.